Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak anggota DPR RI beserta Bapak Bupati Agam atau Wakil Bupati Agam yang kami hormati. Kita lanjutkan. Iko setia menjalani Pak untuk menyudahi. Membangun masjid, membangun pondok santren, membangun tahfiz itu mudah. Karena kita umumnya gini Pak, lebih piti sadanya. Cuma untuk membangun orang yang kamalolaku, orang yang amanah, gurunya yang yang alim, yang bertanggung jawab, iko butuh Bapak Ibu, kita perhitungkan. Jangan sampai tapi sawalah rancah lah, pakai AC lah, mewah lah, rame. Tapi kadang-kadang maaf Pak, urang siko mana, urang jambu, kampung jambu mana, gak dosa tuh ngaji rumah mah. Nah satu tapi itu orang bawa suang, orang pasaraya, orang matu, orang begini, orang siko, tidak boh. Nama gue orang siko, aku. Aduh ini boleh. Alah pakai tan gue kok. Jadilah. Sekali kai pak jatuh tigo. Sekali kai jatuh tigo, macam pelawa tu. Lahapi hukatu benar. Talo mengaji sampai setengah lubalih Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat di luar dan di dalam. Jadi permasalahan membangun iko masalah niat. Inna a'malu binniat inna likulli imrin ma nawa. Barang sesuatu itu kembali kepada niat. Apa yang wak niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Aku yakin Pak, awak baniye membangun kau untuk mendidik anak-anak awak. Yaitu niye awak. Niye awak setelah awak ndak ado nanti Pak, ado generasi yang beragamo. Kini agamo wali obrak-abrik Pak. Kini agamo wak lah dikecil salah. Iko bid'ah, iko sase, iko haram. Maulud Nabi haram. Bapa doa sase, Nabi tidak membuwe, tidak bayangui sase. Tuan bawa baca repa yang gue, bawa pendek baru. Kau mama bawa sungui nak dore yang gue tak. Mama kau Rasulullah menyunahkan bayang gue kau. Sunnah Rasulullah memelihara yang gue, mama liharo, tak memanjangan sampai ke bawah tu dapat. Kau panjang yang gue saja sih kau sampai ke bawah. Payah lo banyak nama dan jambu dia teh, nama dan jambu di bawah. Alah, ilah, ilah. Terlalu panjang. Ah, sunnah Nabi. Jadi kalau nak banyak gue, Pak, tidak apa-apa. Ambil orang Pak, orang banyak gue, Pak. Abang gak, Pak, Agus Salim, pejuang, Pak. Banyak gue. Buya Hamka, uang meninjau ke mana? Banyak gue. Ambil banyak gue, tapi pendek, Pak. Kalau panjang yang gue apa, Pak, itu tuh warna membantu, eh. Pak, itu pas gagah, kok mau jangkuh sepanjang kok. Alah, cemeh orang ninyo, jadi aku, aku, kambiang, aku, gak. Lah, dengan adanya pondok tapis di Maninjo ini, dengan adanya tapis di kampung jambu kok, di negara Bayu kok, maka terangkatlah itu nilai Islam. Pasan kami, Pak, jangan sampai orang kampung jambu pulau, jangan sampai orang Bayu pulau, jangan sampai orang Tanjung Raya pulau, nanginda satu mengaji. Rugi kita di sana, Pak Bupati lama nolong, Pak apa nama kau, Pak anggota DPR lama nolong, kakak kita di sana, kita di mana-mana di rantau, lah nolong untuk pembangunannya. Maka kita orang kampung harus amanah, kita orang kampung harus bertanggung jawab, kita orang kampung harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Menyangkut apa? Menyangkut ikonan kadibau mati. Kullu nafsin zaikatul, seluruh yang bernyawa pasti. Kalau iko bantuannya orang meninjau, maaf Pak, ndak ado nang kalambu bagi umbu. Apa bantu ya? Para tua lah para umbu mak tua nih. Para umbu mak. Apa tu ya kalau mati nih itu Pak? Umur Nabi 63 yo Pak. Mama ambo tu lah 68. Alun jo mati lah. Kan tanda suan Tuhan lai sayang tu masih dia jawab tu untuk ibadah, untuk duha, untuk tahajud, untuk haji, untuk umrah, untuk sedekah, untuk membangun, untuk matur sanak kemana kan?
Kadang-kadang kan ada lah pak lah tuwo akara teko aja dipacian pajasaki lo baju laputnya ubannya ababi juga dimakan lelema makan babi makan tali tali ini makan eh tali galuang tali tali apa tali tali duo tali apa pak ah tali apa apa kan tulo deh ya tali andui ini makan eh kadang-kadang kepaya bapak bek mak sama kemanakan malie awak aku dah tua ni yang mama dan dipacikan lo sudah mengari di kedai nyu lai semua yang mengari lai cuma isa lai main cip anak ke pandai ya tu dapat main cip kena mudo-mudo karaju mau jenye cip lo nanti mandi kama kapal lo asana kacek Pak Iwan Pikri dalam kapal lo kok aduh namoy siap kok namoy siap kapal lo ayuta kama Pak Iyuta wak cukup kerambanya pak mau jek kasawa paladang sayur atau cip nadi bali keraduis kacau gak gagam gue pak ancaknya kok wali pak kalau main cip tuh lawan wak nampak dah pak sistem nadi lawan komputer nadi lawan kalau wak wala ya do nampak orang lawan tapi bak wak kok mau setuju ciknya pak mandan jahe mandar waktu jahe kadang-kadang lah babi nak dimakan atarwe je makan babi cendak antarwe tarwe je je kadang-kadang jarum makan makan jarum je dia makan agak cek kawan dia tarwe sudah tu beko minta tetalui ampe lah tetalui ampe dibawa tetalui agak cek kawan dia bahas cek tetalui aku carwe kau kawan biasa lah biasa tu kamu kasih itu nak kalah membagi mana. Oi, ibu-ibu anyang jola. Oi, nang kalah nama bayi nama nang. Nama nang. Iyo nama nang bayi. Nama sore ibu. Ibu anyang lah. Wala laki-laki di luar itu, eh, awak ko ame tetalu. Siang bayi kalah nama. Nang kalah. Adi mata la tae minang ka. Orang minang ka tu mendahulukan raso jo pareso. Ada yang Minangkabau itu telah tadi rasu pada sopa lama di awak katuju kamar rasu wak lada lepah jala kalah sungguh lo memayi ya akan mah Minangkabau wak telah tak telah tak nyok tinggal kabau lima ibu anjangnya lah bu kau ibu ni lah kak ada pak rumah kau setolong kau kau kan bila lagi kau lah Bapak Bupati beserta Bapak Anggota DPR Provinsi Pusat yang kami hormati. Cari banyak kaji apa itu? Di kanu iyo kita akan berpulang ke rahmatullah, mari kita investasi. Mari kita isi investasi wa di bank Pak 0, sekian persen Pak. Wa berinvestasi 100 juta atau 1 miliar, anda cukup ge 10 juta atau Pak untungnya sebulan. Bauntung 5 juta setahun dibagi 2 balik investasi 1 miliar bi investasi waka Allah barabalengku 10 kali lipat manja'al hasanah falaha asara amsalihah barang siapa mendatangkan suatu kebaikan maka Allah balik 10 kali kalau sedekah 1 juta barabalik itu 2 juta maka kali 10 sedekah 10 ribu bara dapai 100 sedekah 100 dapai bara pe 1 juta sedekah 1 juta dapai bara pe 10 juta sedekah 10 juta dapai bara 100 juta sedekah 100 juta dapai bara 1 miliar sedekah 1 miliar dapai bara 1 triliun 10 miliar 1000 miliar itu ndak dihitung oleh Allah Ta'ala tapi kadang-kadang kita ikut dan lupa di sana. Awak nanya tu je nak jalan awaknya Bali bare 10 ribu dijual 2 Bali ribu runtuan 2 ribu itu mana nampak dia awak tak takana dia awak dapat bahawa aduh hidup sudah mati aduh pitiwa 1 juta bu ya disarakan 100 ribu anak 100 ribu tu nak dibawa ke akhirnya pak nak 900 ribu dah boleh ke HP ke bakso ke listrik ke minyak mobil segala macam ambo dek kancang kamari ribu nak nampak Pertamina peromnya oto tu lah lah sekarat lah lah ini dia boleh mulai dari tikur itu pak kiro kacembo meninjau kau tak ada pakai Pertamina aceh pak tu objek bawa saya aduh aceh Pertamina di mana di kandih ya Allah tu bu kandih tu bu
Bagi SMK tadi, dari siko sudah pasah akad ya. Sudah pasah akad, tak pasah minggu, terus pasah akad, pasah minggu di Jakarta, tak. Ah, nak nampak bu, dek pasah sak dan ambo di pari apa aja berulang orang siko lah telepon pak. Ambo baru pagi tadi mantan anak sekolah sejak 99 berdekat kembali. Dah, waktu kita singkat pak itu nama dia. Jadi kini ayo kita tekankan toko, tolong investasi sebanyak-banyaknya di dunia ini yang mana nanti akan kita tarimo di akhirat. Ba'du sana li picayo wa masowa ka ba akhirat. Masowa ka mati bagai li picayo wa. Kira-kira mo di awak bilo mati kira-kira. Ambo gi tahu kini de. Lala molo kami mengaji lah banyak lo ustaz kami undang tuanku. Luna do kami nak mengaji di lo mati dro hakim yang mau tunjuan kawak di lo mati. Dek janeh nak awak. Nyuk sadu mati apa orang kaya mati, orang miskin mati. Rajo-rajo mati. Anggota DPR mati. Wakil bupati mati. Kapolsek ustaz. Mati lo. Iyo mati. Apa dulu kemudian. Awak lo bakarau garah lo je pak, jangan panggil lo pak kamu. Niko pak minta lo merapi, mau bego wa lo berdosa. Kau nyobo foto ya pak lah isi ko nama ya Pak Mes nama ya pak. Nggak Miss nama pak lo. Pak Mes Wadi Hendra J E J B O ya. Tadi lain nampak dembo di apa pak pelangnya di jalan. Anda tahu masa Pak Qadir kini lo, pak ini lo alhamdulillah panjang umur bersama dengan beliau. Mudah-mudahan nanti bersama beliau. Amin ya Rabbal. Lah di lo mati lo kalau yuk kita bangun pondok tapis, kita bangun NCK, kita bangun masjid, kita akan terima nanti. Bila kita terima engkau setelah kita mati di kubur saja baru pak kita lah dapat pahala mengalir, apalagi nanti di masyar, apalagi nanti di akhirat. Bila mati engkau mama pergi ke rumah mama tangana barang yang masuk 63 58 68 jiung we pak lah. Gigi lagi cukup je ni kok. Lah 68 umur ya pak kini pak. Diperkirakan umur ya pak 100 tahun. Bara tinggal telah. 32. Umur mama ambil kuat 32 tahun lagi. Bila nyomati. Kita cari lagi mati ni kok. Sekali-sekali mengaji yang Muhammad Arif tidak tahu dulu kenangannya pak. Bila apa kau mati untuk kau? Umur kini 68. Tinggal 32 lagi. Tahun-tahun-tahun 31 tahun baru tinggal lagi. Oi, segala orang nak lagi masuk sekolah dulu ya. Umur 32 lagi tinggal. Tahun-tahun-tahun 31 baru tinggal lagi. Tak tentu seorang alai bodoh awak sekolah. Masuk sekolah SD dulu pak. Masa anda tentu 32 dikurang 31. Oi, umur 32 tinggal dikurangi tahun-tahun-tahun 31 barang tinggalai. Satu tahun, bulan-bulan-bulan sabaleh bulan barang tinggalai. Sabulan, minggu-minggu 3 minggu barang tinggalai. Saminggu, hari-hari-hari 6 hari barang tinggalai. Sari semalam, jam-jam-jam 23 jam barat tinggalai tajam ni 59 ni barat tinggalai tu cemeh pak tiak 59 dah tiak barat tinggalai sedah tiak kapai du sama sedah tiak kapulang bapak mendek Allah dah tentu ibadah tidak ada dosa banyak neraka menunggu pak. Jangan cucu pun orang mati, wak mati lo pak. Kini kan banyak tu di sana. Bayang indah, puasa indah, mengaji indah, selawat dan amuah, sedekah, pasang pilih karyang. Amati lo, yo. Inyo lo nak mati dulu. Matian namo itu pak. Sembayang indah, puasa indah, mengaji indah, sedekah indah, selawat indah, bercukuran indah. Mati, matian namo itu, giah namo pak. Matian jiang lah. Tahu orang sih kau itu nama apa?
Hati-hati dosa anak jasa sampai mati seperti itu. Mari bapak-bapak nan di luar, nan di dalam, nan di perantauan orang Kampung Jambu, nan di Jakarta, Medan, Pakanbaru, di mana saja merantau orang meninjau, khususnya Kecamatan Bayuo ini, Tanjung Raya ini, pastikan dosa anak kita di kampung membangun. Semoga kojo selangsung banyak ngeca dia ini lego ya. Moga nan di rantau tunyo sisi kalau hartonyo rasakinyo jo kirim lo pembangunan awak gua. Mudah-mudahan rasakinyo muda, umurnyo panjang, sehat selalu. Amin ya rabbal. Lah, selesai kaji ce. Tinggal terakhir lepa. Sarantak dagang kapulang saranggui tabu di Maliang arilah setengah dua Bali. Akaji lengko ambo bapasan kepada seluruh masyarakat Tanjung Raya ko bahwa sabalun mati tolong barasihan diri nyolong tipu de teduya adoa mambok doso tipu de teduya ko ibu bolong tipu de teduya tu lah doso waktu kini Allah doso abihan doso dulu kalau mbak doso juo jangan mati. Di meninjau ko pak lah mau caliak-caliak dari tadi dosa orang tigo sikonya ibu patang ko ambo singgah kepada rumah mak datua Yus Parpatiana sebatang pak ibu ya dia gehnya buku sekarang kebetulan ambo acara di kampungnya tu pak hari sabi orang mamak ko nyo saki ambo lah dua kali sebutnya pak ibu ambo pailah ke rumah beliau mau tota dengan beliau dia gih buku cie akhirnya tiba otak masalah kamati ambo tanyuan lu lo tahu we bilo we mati le doa tak tahu lo we mak datua tu bilo mak datua mati rencana lu tentu je le doa ustaz. Sampai mu etong lo mu yang kata di bang baru mengaku lo ayo lo tu mana yo lo tu yo mana mah itu adi awak tak kata lo kini awak lah kamati le ko ya maka barasihan doso baradoso orang gambu kau orang bayu kau baradoso kau orang kampung jambu kau doso barak si kau doso tigo ya barak gak lah biar kaya tigo dah. Lah tahu dia wak doso wak nanti go tu bu nanan yang kau lah tahu mungkin kaya weh dosa nak leh tentu dia wak doso nanti go tu nampak tamu sekali doso tubuh lah ya wak batu buah. Namo dosonyo padate pa siadate siak pa nakadwo doso nyawa lai dosana banyawa namo doso nyawa tu simbawasi raya bawa reaksi nakatigo doso hati lai dosana bahati namo doso hati tu mindapanmu nondatena paya bawa piak muna. Pak Bebo, sudah wak ngaji lai? Sudah wak lai. Andun jodoh sangat doa lai, Tuhan. Doso tubuh itu apa, Tuhku? Doso tubuh itu tadilah masabui mereno pasir. Nah, dikatakan pasir itu apa? Yang dikatakan dengan pasir, tahu lai bakar ajuan. Sumbayang tu basuh, ruah tu bataga. Oh, sumbayang basuh, ruah bataga. Segala orang yang tidak sembahyang itu namanya orang pak sama suami ibu yang tidak mau sembahyang itu gai babi ni tak sesak sembahyang pak balik makan pagi cangok sembahyang subuh tidak jam model pak bibo kata Rasulullah disampaikan Abu Samad di channel YouTube nya kata Rasulullah barang siapa yang tidur dengan suami yang tidak sholat sama dengan tidur dengan babi hutan tentu dia orang babi siko babi kondia siko babi suasanya beko malam pintu kali buka kalau tidak sembahyang suami awak do jadi buka pintu balak buka pintu kondia bentuk-bentuk babi udah wajan dia. Ambo sudah mengaji di rumah Arif tadi. Abang tu lah, bantu lah mirip babi. Udah bantu lah, Pak. Itu kalau sumbayang, baru lah sumbayang. Anak gagal, udah bantu ya, balik. Jadi kalau suami tidak sholat, suami tidak puasa, suami tidak zakat, suami gak mau beribadah, namanya suami yang pasif. Kalau pasif, Pak. Kau,
aden dak na sumbayang de tongku kalai barana jo bini den yo kato eh. Kalau masalah barana pak babi tigo balik anak saya lagi pak. Kalau masalah barana den dak na sumbayang nak ada poso de barana ada yo buwi umah ada yo bali oto lo ada yo anca oto de pronto bupati de bupati anca no to de yo punyo den den membeli surang walaupun dak sumbayang na den ari tembak ai pak jago de patui ya. Siang asyong dia kaji baik. Nah, dengan adanya tapis sekolah ini, mudah-mudahan kita meningkatkan iman dan takwa kita. Insyaallah Bapak Ibu ya, kita akan terhindar dari dosa pasien. Nah, kadua dosa nyawa, sin bawa si raya bawa ria. Si nah dikaji si ria tu ado nambah kuasa lain dari Allah. Ado zaman dulu Pak, zaman kini lah ado lain. Baru men sakit berubu anyo disakitkan orang. Mandanyui diampu kakinya Pak. Membalik kakapalo amanggari di bawah pusik lo. Api nyaki itu pak. Manggari ke di bawah pusik. Apa yang manggari ke tibu? Ada yang lain penyakit ini nak. Wah lain lo. Cali lah. Mandanyui di aku kaki. Amanggari kau bunuh-bun. Amanggari di bawah pusik ini yo. Ada yang dikarajokan orang lo. Anda salah. Nah, ada orang bisa menyakiti orang dong, Pak. Nah, ada orang bisa membunuh orang dong, Pak. Lah itu kok diracunnya, oke. Diracun, matian racun. Orang mematian tetap malaikat mau. Kok tidak baru, saya tidak jauh balik. Kadainya, ada kadainya kanai lah. Kadainya di anen orang. Ada dia orang ayah main segala macam. Itu suuzan belaka. Tidak ancak gitu, Pak. Zaman kini, Alhamdulillah, lah boleh agak berkurang, Pak. Tapi zaman dulu, aku kecil-kecil, Pak. Masih terang-terang lagi, kali ngomong itu. Kau sakit di karajo nurang lah, di pantang hantu, pantang setan, pantang Allah dilaluinya, pantang hantu takwe. Tak balik-balik sih pak. Lah, Alhamdulillah kini tak ada sekutu-kutu. Ada yang berkuasa, ada yang berbuat, bahkan ada yang ada lain daripada Allah, itu namanya syirik. Cara mengampunya toko, nanti kita kaji. Dan terakhir, dosa hati. Saya ingin, apa dosa hati terima? Mendapatmu, nunda tena paya bawa pihak muna munafik balik atau kan munafik pape di luar gancuan iyo dimului indah wakatu kau membangun kopa barape yo je sedo lain sekolah sini sudah wak yo pasti salah seorang oke hati kau kesetuan bayi wak taruh hilal lo petang tu kau nak dek Pak Iwan pikir tipu dan sakan dan sahaja dan sakan dek Pak Iwan tipu jo dek Pak Iqbal ke bunyinya tipu-tipu jo dek sebenarnya dia nak satu juga tu dek tu namanya munafik tu lah wakak tu rapi tu sebenarnya you manggu anggu asal jadi atas sampai ke bawah ah tipu ke lapangan mana ah anda satu ni dek seorang eh sebenarnya you mana dek tipu ki ah tipu lah rapah ni dia jauh ni dek tu bekerja anda satu dek pak. Ah, betul bahu sahur, bahu di kau nak buat atau lo? Ati mau dirape ayo ayo kerjanya. Aku nak mau nak piak apa? Kurang mau nak piak kau pak? Tandoi tigo. Ayatul munafiki nasala setim. Nampak tamu bajanji mungkin mengecek bohong di picayo kiana. Ah, kau pak jadi bendara aku mah. Kau piti di Pak Iwan tadi sekian gua. Tidak di Pak Pak Gutar PR juta gua. Dapat piti 10 juta gua. Pak Cire Pak tu Pak Bandara gua. Tu amanah masyarakat. Beko kamanya langan kemampalan juan manukan piti hujan dong lihat pak piti 100 ribu 10 piti 50 ribu 20 piti 1000 do hati orang manukan beko bapak pakai jom masyarakat dulu pak belum lihat ditukar mode itu orang yang mana kok enggak dengan lehen dulu pak eh modal dulu tim saji di modalnya kakak daya balai minyak mana ugi ada tuh seteru mati ala kok jalan apa-apa minta piti katanya lah. Ada pengalih pak. Ah, jangan main bapak ibu. Kalau tidak amanah pak, kalau melenceng dari petugas, melenceng dari beramanah masyarakat, terima. Jangan main pak. Allah tu bagai Habib Rizik. Allah tu punya cara seribu macam cara. Seperti jadilah Pak Sambo. Pak Sambo itu kan mendadak viral gini pak. Jadi viral kok murahnya pak. Gue buruk, bunuh orang, viral lo adanya pak. Ibu lo ada gaya itu gini pak. Dari mana gaya itu gini. Bini yang cak lah, ini lah. Oh di bini lah, ibu ini udah bangga lah ibu.
Iya. Tahu juga orang sadoe Pak berdi sambo itu orang mah itu gua enggak perlu dia kaji loh itu ya. Ah viralnya Pak, ancak lo viral. Dek gara-gara salah viral. Dek gara-gara gue baik viral. Ah, dia wah Bapak Ibu, jangan gara-gara membue bangunan ko lo beko awak viral. Ilang piti de mencit, ilang piti de bakoa, de bampo, tiko kali putih, tiko malam. Ama mandambo wae para pengurus. Tolong, kalau amanah masyarakat, tolong dijago. Kalau di Balian, ya udah di Balian. Mulia diambil di toko mulia. Operasinya mulia. Awak piti 1 juta. Pak toko bangunan Bali Mia 5 ribu. Silahkan potong Bali Mia 5 ribu. Nah, jadi Bapak Ibu, karena waktu kita lah habis, alilah setengah dua balik, kita akan meletakkan batu pertama atau kado acara selanjutnya. Maka kita tarik kesimpulan. Yang pertama sekali, tolong perbanyak investasi dan banyakkan niat untuk membangun pondok tapis. Semoga pembangunannya lancar dengan baik. Amin ya Rabbal. Nang kedua, tolong siapkan amal soleh. Nang kadiba oma. Nang katigo barasian doso tubuh, doso nyawa, doso hati. Baca lo membarasian tongko. Bukan nambo nak ambo menyampai kini ribo. Sapanya tigo lelo kajibo. Sajam lelo waktunya. Sementara jadwal ambo tu ceramah sampai setengah dua balik. Allah oke okay, Bapak Ibu yo. Insya Allah nanti kita lanjutkan baca lo mabian doso nantigo. Panjang stasiun di Pariaman. Tarantang kawe ampe alai. Buatan tukang daripada panjang kakida dan kawaru. Sedang bakini kita hantikan lah pasti saja banyak mana kaji sedang tabang kalai kok bau mu kita sama panjang lain kutiko kita ulang pu pelan tuan kanaya di sana tasingguang ke turun bapak jomande ambo sana kemana kan orang disiko ambo Muhammad Arif Basuku Koto ayah ambo pilihan orang rumah ambo si kumbang ada orang koto si kobo siapa sukuan jomba orang Tanjuang ada bako ayah ambo orang sekumbang ada bisa ayah ambo orang mandai yang bagai ada atau kawan ayah ambo berarti kita badung sana sarnyo luar ke dalam mohon maaf sebesar-besarnya sebelum minta maaf ambala maafkan kita sadonyo bari kita basambo luar di dalam lain maka maafkan awak sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.